Nah, teman-temannya beliau tanya, nah keputusan MK sudah menolak. Kenapa mereka diminta untuk menjahitkan baju untuk pelantikan istrinya? Teman-teman beliau kemudian menyampaikan bahwa apa maksudnya ini Deng Beta. Deng Beta itu panggilan suami saya. Bahwa rupanya pada saat kami mengikuti perhelatan Pilgub di tahun 2018 kemarin, teman-teman beliau menyampaikan, insya Allah menang kita. Kita itu dalam bahasa Makassar itu panjenengan. Kita itu menang karena Deng Betaku, panggilan suami saya, minta kami untuk menjahitkan baju untuk pelantikan kita, katanya. Saya ada support yang luar biasa, ada semangat yang luar biasa. Maka hari ini sebetulnya formalitas saya ke makamnya beliau.